Pemirsa, sebuah mobil ambulans milik salah satu klinik swasta di Palembang, Sumatera Selatan mendadak viral di media sosial. Di mana mobil ambulans yang biasa membawa pasien orang sakit atau jenazah berubah alih menjadi membawa seserahan pernikahan. Polisi yang mengetahui video itu viral langsung mengambil tindakan dengan mengenakan sanksi tilang. Sebuah mobil ambulans milik salah satu klinik swasta iring-iringan dengan mobil pengantar pengantin pada minggu kemarin. Di dalam video itu, mobil ambulans membunyikan sirine dan lampu rotator berwarna biru yang seolah-olah sedang dalam keadaan genting membawa pasien atau jenazah. Namun sampai di tujuan, petugas medis yang berada di dalam mobil ambulans malah menyerahkan seserahan atau hantaran perkawinan ke tuan rumah pesta pernikahan lengkap dengan menggunakan alat perlindungan diri. Kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang yang mengetahui viralnya video ini langsung mengambil tindakan dengan melakukan penilangan terhadap mobil ambulans. Iyalah bang, iyalah bang. Memang kami lihat kemarin mobil ambulan ini digunakan untuk membawa antar-antaran pernikahan dan menggunakan sirine dan menggunakan lampu rotator yang berwarna merah. Seperti kita ketahui, lampu rotator warna merah ini digunakan untuk ambulan, ya, kita berikan prioritas di jalan karena membawa orang sakit atau membawa jenazah. Itu peruntukannya, bukan digunakan untuk membawa barang.